Agar bisa siasi ingin menyaksikan acara ini sehingga mereka datang sendiri. Lampas lagi. Ya, alhamdulillah pada hari ini Porseni Ponto dan jajaran melaksanakan kurban sapi sebanyak 51 ekor. Alhamdulillah dari 51 ekor ini 30 ekor dipotong di Mapolres Jeneponto di halaman, kemudian yang 20 ekor dipotong disebar di 6 polsek jajaran. Kemudian 1 ekor lagi diserahkan ke masjid, ke panitia di Masjid Agung Kabupaten Jeneponto. Untuk dagingnya sendiri Nundan, apakah diserahkan di bagaimana sistem manusia pembagiannya? Untuk daging ini nanti setelah dikerjakan oleh panitia dan selanjutnya daging ini akan dibagi-bagi ke masyarakat yang berhak atau kaum duafa.